pada sukarelawan di trainer pendamping pendamping juga akan diberikan latihan-latihan supaya supaya dapat kita jadikan mungkin tempat dan wadah kita mampu membimbing masyarakat bermula dengan membimbing diri kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita hendak jadikan masjid ini satu pusat yang cemerlang untuk change life. Bukan sakat kaki ilmu tapi tak terkesan. Kita tidak mahu masjid dari satu tempat kita datang menaikkan kewajiban salat habis tapi tak terkesan. Kita tidak mahu masyarakat melihat masjid tempat kita mendapat ilmu dengan kuliah, jawatan kuasa yang dilatih, pegawai yang dilatih tapi tidak merubah kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini yang kita nak usahakan. Jadi akhirnya inilah yang kita pahami sebagai Islam. Masjid jadi tempat kita buat perubahan dalam kehidupan. Supaya masyarakat, sama ada yang dah biasa dengan masjid, ataupun yang baru nak bersinat-sinat dengan masjid, ataupun yang baru kita nak undang larilah, rapat-rapat diri dengan masjid, supaya hatinya boleh disentuh dengan wujudnya masjid. Supaya hatinya dapat disentuh, kehidupannya dapat diubah ke arah yang lebih baik lagi. Sebab bagaimana saya katakan tadi, masjid bukan sekadar bangunan, tetapi orang itulah yang menjadikan masjid ini sebagai sebuah tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketabahan, kesungguhan, kekuatan, kesabaran untuk kita dapat makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhirnya orang yang mampu memakmurkan rumah Allah seperti mana ayat yang dibacakan tadi dalam video itu, mereka itulah sebenarnya orang yang beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, mereka itulah sebenarnya orang yang mendirikan salat, yang menaikkan zakat, yang tak takut kepada sesiapa pun insyaallah kecuali Allah. Fa'asa bulana yakunu fa'asa bulana yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang akhirnya mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik sedikit awal tadi. Kita ni dah berusaha soalan keempat. So, lepas ni, kelas saja kan? Saya tengok nanti yang lepas ni, yang terdiri sikit. Tapi sebelum kita masuk kepada orang yang terakhir, kita ulang balik lagi sekali. Awal tadi kita berusaha dengan penjelasan penerangan untuk saya kita maklumkan yang masukkan sebab kita membentangkan ayat yang berenam yang saya sebut dan saya tadi. Saya harap dapat kembali lagi pada ayat itu. Kemudian insyaAllah. Kemudian berbidang kepada Tahir, Fadil, Syahid Usamah kita menerangkan dengan kata cara bagaimana kita nak buat apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dan tahu macam mana nak buat sebelum buat, dia ada samping yang kita duduk sebagai kesan dan bagi bayi awal kita. Kita rasa tersenangkan. Harap-harap satu orang yang dapat antaranya seperti tertentik hidayah dalam hati seseorang. Dan kemudian ditekankan sekali lagi tentang perlengkapan hidayah ini. Tapi dalam bentuk yang lain tempat kita nak melakukan banyak tempat yang macam mana dari bismillah itu nanti sebut saya dah berjumpa saya dengar alamak kreatif saya ni ambil tuan tadi nak sampaikan salam tuan penulis ni mati pada tiga bahan tanya sebut pasal ni pun apa dia suara yang ada beliau dah buat perancangan sebelum saya mengundang sebabnya juga kerja berkata siapa sangat-sangat tarik dia tak boleh nak dikulak lagi beliau terpaksa pergi mesin. Sekarang ni beliau berada di Spain pula. Tadi dia tak siap Facebook on the way nak pergi Madrid pula. Allah. Hari ni setakat sampai Vietnam aja tu yang boleh tahu. Tapi sebenarnya dia sama juga tempat mana kita nak pergi kita akan rasa masjid tu sebenarnya contoh tempat lambang Syiar Islam dan di situ perubahan-perubahan demi perubahan berlaku dan atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Di situlah yang kita harapkan kita dapat suntik kesedaran, kepentingan walaupun mungkin kalau kita terasa kadang-kadang kita jarang dengan yang di atas dan kemudian dah turun dua kali, kita dah nak sampai dua kali sekarang baru nak start kita dengan game kita takut game dulu sebelum game yang kita nak game ni habis so inilah kesempatan untuk dikongsi supaya dapat dikongsi kepada yang generasi yang datang yang bersama kita itu ada yang baru kita nak ajak dalam semua usaha ini pastinya kadang-kadang kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia secara umumnya atas kelemahan diri kita sendiri ataupun juga atas memang ketentuan Allah SWT yang itu juga lebih utama ada kala dia apa yang kita usahakan itu tidak berjaya. Saya ada ringkas sifat di dalam usaha yang terakhir dan usaha yang beruntung 10 suku lebih di pinjam di cepat dia saja semua kita pun dah tak boleh lambat lagi dari lingkungan ini mungkin saya akhirnya apakah persepsi kita sebagai orang yang berusaha untuk melakukan Islam ini apabila usaha kita itu tak berjaya.
apakah yang perlu ada dalam diri kita, persiapan atau langkah-langkah. Saya katakan saya bersama Allah dan menangkap. Pertamanya adalah kita kena utamakan apa yang panggil sebagai Al-Isa, mendahulukan, mengutamakan orang lain, perasaannya, tindakannya, keperluannya. Jadi kita perlu utamakan istilah meraihkan orang lain. Apabila apa yang kita coba buat orang kita terima, kita raihkan kemungkinan mereka ada barrier, kegagalan-kegagalan yang tak dapat dihilangkan. Bila kita ada ini, kita akan hilangkan dalam diri kita rasa prejudis, rasa buruk sangka, rasa jenis memang menggelan yang akan datang kepada kita. Dia mesti ada warna kepada orang lain. Kita kena raihkan orang lain. Masjid ialah tempat yang paling cantik untuk meraihkan orang lain. Jadi tadi saya bersama hal sebut, tetapi kita masjid. Pengalaman saya satu, saya pergi ke banyak masjid. Satu daripadanya adalah masjid di Paris, Masjid Omar juga. Orang pergi Paris, tengok Michael Tower kan. Kita ingin pegang apa, dekat Gosi Buruk tu saja. Orang Paris boleh panggil Gosi Buruk tak? Memang dia buruk ke sini, tapi dah pernah ambil gambar. Dia jadi ada nilai, estetika lah makan. Tapi ramai tak orang pergi dekat Grand ataupun Big Fox dekat Paris. Orang tak tahu ke mana. Cuba pergi, tengok dekat bahagian belakang dia. Ada pisang pisang yang tak ada pisang. Dia ada taman, dia buat dengan kolam dan sebagainya. Macam garam berada di Cordoba, di Granada, di Malaga. Di Spain tadi kan. Kadarnya juga berada tempat yang orang kita. Tempatnya cukup cantik. Satu lagi masjid, tahun lepas saya pergi cuti musim panas di Hannover, di Germany. Masjid ini ada tiga tingkat sebenarnya. Tingkat yang atas, musola. Nampak solat saja kan? Sekiranya jika wanita, sekiranya wanita lama, sebiji macam ketiru sana. Wasana diri inilah. Yang kedua ialah, level bodoh bawah. Dia ada kedai makan, restoran, jual makanan, memang beriani, dia kapsa, dia memang kau-kau punya. Isu tentang nama dan tentang sopil di sekolah. Dia ada travel agent, kebanyakan orang Islam di Arabah ini ialah yang imigran yang datang daripada Morocco, Turki dan sebagainya. Cuti mereka sebalik disediakan. Dan ada satu bumi, ada buku dan juga dia ada proses, ada bakalan, ada kedai kecil yang menjual segala makanan, berkas, gantung dan sebagainya. Level bawah ni yang saya cerita, basement ni. Kalau kita masuk dan tak nampak di depan tulis masjid, kita tak kata ni masjid. Kita kata ini kalau kumalah ni di dalam itu, dia sediakan segala galanya seumpama satu dia ada internet, FCC dan FCC. Dia ada segala biasanya game yang disukai oleh orang-orang muda. Orang-orang yang rasa, ini tak layak datang masjid. Dengan berasa yang aku, tak macam aku nak pergi masjid kan? Macam nak pergi universal studio. Dengan cara aku dan sebagainya tak macam. Dia ada yang main baseball bola pakai tangan. Itu dia kalau belum main menanda kalau kita tak akan berhenti sudah. Dia ada carrom, dia ada meja, dia ada baseball yang main baseball yang tak bunyi kecil. Dan satu lagi zaman tu, itu tahun lepas yang later, dia ada PSP Aircon dan PSP dengan screen dan mic. Budak-budak pun datang main dan bila antar dia semua tinggalkan naik semayang. Itu masjid pada ketika itu dah berubah bukan lagi dikuasai oleh POP Persatuan Orang-Orang Pencet. Dikuasai oleh orang-orang muda yang susah sangat. Sekarang ini sudah ada PSP. Saya yakin game yang kribut pun dah ada. Yang gelap besar ini dah level berapa dan yang kribut. Semuanya ada menunjukkan yang masjid ini tempat yang semua boleh datang. Sebab itulah, rasanya kalau kita sediakan semua ini, rasanya tak ramai orang yang akan tolak. Jadi kita tak ramai orang akan tolak, kita pun akan rasa senang dan senang bila kita buat dan sebagainya. Tugas kita dalam platform dan Islam ini dan dalam beban pada saya secara legal ialah kita kena mudahkan orang lain. Saya petik jawapan dari Muhammad SAW di wakil amanat diberikan kepada dua orang sahabat yang dilantik sebagai duta
Dia baca soal khabar ni tadi Mata Patrik Masih pernah berhenti juga kan. Lepas Nabi nanti tu orang nama pertama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan yang kedua ni ialah Mu'adz bin Jabal Ahadul Kutab Rasulullah, salah seorang penulis ayat Al-Quran. Dua-dua ini dihantar sebagai duta kepada negara Yaman ketika Islam masih lagi tidak ataupun mengatakan penting hadiah. Pesan Nabi ada lima. Ini dia punya tugas yang duta ni kena bagi. Bila berada di tempat yang Islam pun kurang tak kenal, apatah lagi kalau kita jumpa orang yang tak kenal. Pertama tugasnya kata Nabi, ya sirah, kamu dua orang hendaklah memperunggahkan. Apa bahan pun unggahkan. Buat macam tadi yang Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan tentang suaminya, kata Serena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, man khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-amrayn qad illa qasada aytarahuma. Kalau ada dua benda, Nabi ada dua benda yang dia kena buat, yang mana dia pilih, Nabi akan pilih yang paling mudah. Malam ia pun ikhman lagi mana yang bukan tak berdosa. Ini ada satu pergi masjid, satu lagi pergi kepada rumah Nabi tadi. Ada dua tu, yang mudah dekat dengan rumahku yang ini lah. Tak boleh pula kita ambil yang itu, sebab itu berdosa. Dua option, ambil yang paling mudah. Artinya dalam menyelesaikan masalah manusia, cari yang paling mudah. Kita nak pastikan ramai orang yang jarang-jarang datang masjid. Sebab kadang-kadang kita pun berceramah, kita hanya berceramah depan orang macam ini. Dengan model yang dah memang sedia baik, model yang perkataan Islam pun dia fobia, sebut Islam lagi apa-apa kata bahasa Arab pun dia tak biasa. Orang-orang macam ni yang kita kena jangan masuk ke rumah datang ke masjid. Kritik mereka itu perkara yang kedua, itu boleh diperbaiki. Mereka datang tu, kita jangan letakkan banyakkan perkataan dan spesifikasi hingga akhirnya mereka langsung datang ini nanti lah. Pengalaman saya dalam menyesalkan rakyat yang British yang nak soleh dan minat soleh, saya pergi sana masih tak datang ke imam lewat tukang yang datang ke berbagai. Ada seorang tu saya cakap lagi, seorang warmi itu lelaki, dia datang dengan pakai t-shirt biasa dan sebagainya, dia adalah rantai sebagai imam, sebagai imam dan bawa ke sana awal tukang ke Malaysia. Are you going to test me on anything? Dan saya buat such as the recitation of Fatiha, I need to memorize Fatiha. I say no, your intention is my priority. As long as you want to come to Islam, then we can do, we can perform masuk Islam. Yang datang ni tuan-tuan, kalau yang minat bola, kalau David Beckham kan, David Beckham, dia bukan yang minat dia. Lelaki yang datang teman saya, sebut tempat saya, nak masuk Islam, lubang-lubang sulap, juga rantai ni. Satu lagi yang ada dekat badan dia ialah dia punya tattoo yang ada dekat badan tempuk tangan dia kalau tak menang free dengan David Beckham. Menunjukkan badan. Kalau kita punya cara tradisional, orang macam ni kalau masuk Islam, mana boleh? Kalau itulah yang kita bukan tak jadi keluar dalam masyarakat kita. Dia datang pun dah cukup baik. Ada satu kakul datang jumpa saya, kita saya ketukkan dia saja. Yang lelakinya umur 65, yang wanitanya 62, datang dengan 3 orang tak silap saya, anak muda, umur 20. Saya kata, ya, kena di kuih. Dia kata, imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. We want to get married. But now, we want to get married in a different way. Saya kata, no different. Dia kata, we want to get married in Islamic way. The thing that you call is nikah. Oh, okay, so is this, are these your witnesses? Saya kata, no, these are our son and daughter. Ketika dah kahwin, awalah. Baru teringat kahwin cari Islam. Orang Islam yang dah hidup lama sekali. Ada tak saya nak kata, no. Tak boleh, kita tidak boleh menilai kesilapan yang dulu. So, kalau kita boleh ada persepsi macam itu, kita akan lebih bersedia bila orang bagi persepsi yang tidak baik ataupun kurang sambutan terhadap perkara-perkara barang yang kita buat. Terima, the fact that dia datang nak kahwin ada tentara pun dah cukup baik pada kita. Itu dah cukup-cukup. So, rangikan wajah Tuhan Syirah kata Nabi. Tuhan Ubay dan Tuhan, jangan pula kamu susah-susahkan orang. Bila buat aku juga peraturan tentang agama, tentang
masjid dan sebagainya, cuba untuk mudahkan. Sebab Islam itu mudah, tetapi jangan pula sampai melihat di permudah-mudahkan kebenikan. Islam itu mudah. Dan selayang yang 4 boleh jadi 2, ikut keadaan. Selayang yang 4 boleh dijamak konfai dengan 4 keadaan. Tapi jangan pula 10 rakat jamak jadi terlepas dari 1. Nah, mudahkan. Susah lah Ustaz, itu isya dengan subuh. Sekali saja jamak boleh tak? Tak panggil aku? Jamak takhir tak pakai. Jamak takhir tak pakai. Jamak takhir dengan takdan tak jamak. Kemudian nanti ada hal tidak boleh diperlukan. Kemudian Nabi kata, wabashirah. Bukan yang ketiga, hendaklah kamu berdua, kita berhadapan dengan non-muslim. Atau muslim yang aku, tapi dia punya level of awareness tentang Islam is not quite tight lagi. Itu begitu, wabashirah. Berikan berita gembira. So, tugas macam kami, ya, kami kena gembira dengan orang sebenar. Kita tak boleh nak takut-takut, mati kosong, kasar, pulau besar. Sekali-sekali boleh lah. Tapi Islam ini biar orang-orang Islam sendiri. Kami hari Islam kita akan berbicara ya. Jadi buat diri sebelum orang bukan Islam pun mereka buat Islam sebagai agama yang itu tak boleh diri tak boleh. Kita sebut Islam kalau Islam is a prohibition of this. You cannot drink, you cannot eat, consume bacon or how do you eat shit in this. Ada kawan saya kata, come on, this bacon is nice, you should try it. Dengan muka bersungguhnya dia, dia ajak kita makan kerja dengan ikan rata. Dia nak cik ikan rata, tapi no, this is a bacon, come on. Tapi bacon tu pun lampu potongan tu, dia dapat sama bacon. Ini kan orang yang jadikan gembira, rasa gembira. Bila sebut Islam dan sebut masjid, orang rasa terdorong ternyata. Walah, itu nak kerak. Dengan cara yang kamu main pun dah nak habis tinggi masa pun dah sayang ni. Pandai tak tapi ketekan dekat mana ni nak tahu ni. Tiba hilang ni. Walau tengah kira, jangan kamu jadikan penampilan kamu, cara kamu, menjadikan orang belum kamu cerita pasal Islam, orang dah larinya. Mungkin orang disengage daripada diri kamu. Susah lah. Kita banyak ilmu pun tapi orang tak datang ke kita, macam mana kita nak menjalankan. Kita ada pengalaman kan. Jadi kelima Nabi kata, pastikan dapat persepsi yang baik, respon daripada masyarakat sebenarnya yang kita buat. Dan biar kita, kalau orang buat yang tak baik, orang tak terima apa kita buat pun, kita reda. Caranya ialah, yang kata Dubai, Muaz, kamu ni 22 juta, wakil, representative, kamu kena banyak buat benda-benda secara sukarela. Put yourself, put bagi kita kata voluntary work as a priority dulu. Kalau orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, it's okay, kita cuba lagi. Sebab positif tu kan. Allah. Saya tak dapat berkata gitu. Saya pun tak rasa. Saya tak rasa. Cuma apa yang kita sebut tadi tu pengalaman di Jerman ya. Yang bangunan tadi dikatakan. Saya masih sama lain, kalau kita menjadi pengalaman ada Eskom ke ada UI. Kita adalah arahnya hampir-hampir ke situ dengan cara yang sesuai dengan suasana kita di InsyaAllah. Rancangannya banyak ada, apa yang dibicarakan pada malam ini mengarah ke rancangan tersebut. Tapi rancang punya rancang pun konvensyen punya konvensyen pun sampai 5-10-11 tahun pun kalau tak ada sokongan satu daripada umum dan setiap seorang di antara kita dia ada sesuatu yang tidak akan berhasil ataupun kalau pun dia berhasil secara sengaja saja dan kami yang boleh buat FNU yang depan-depan ni inilah kita yang dapat kesan besar daripada hasilnya mungkin yang di luar sana yang belum kita masih hati ke apa yang kita nak guna dan sebelum kita transformkan ke pastinya mereka juga tidak ada dan inilah nasihat yang paling penting saya bukan untuk merumuskan sebenarnya bagian merumuskan saya ingin serahkan kepada berbagai dari semua kita dan kita untuk merumuskan apa perkara-perkara juga yang dirasakan belum lagi disebutkan penting sangat disebutkan insyaAllah dan semoga kita dapat manfaatnya dan saya rasa tidak segera-gera juga untuk menjaga dan untuk tutup ya berdoa kita dan seluruh kita ada ni dengan doa penutup kita semoga apa yang kita bincangkan kalau di Shangri-La Hotel kita konvensyen
hidup kami di mana, dan kita ini konvensi dan ini tempat keberkatan yang dari Allah SWT. Terima kasih. Sebelum kita tutup dengan menadahkan tangan, memanjatkan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Taala, sedikit sebagai kata terakhir penutup kepada perbincangan kita yang sangat-sangat indah dari malam ini dengan berkat kesediaan dan kita daripada Malaysia. Satu perkara dalam apapun perbincangan kita tentang kewajiban kita untuk Islam, amalan Islam, diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun laluan yang kita tetapkan bersama, apapun cabaran yang akan kita temui. Sebagai orang beriman, jangan lupa satu perkara pun, apapun pusat pemerhatian dan perhatian kita ialah Allah Subhanahu. Jangan hilang itu dalam kita. Apapun cabaran kita hadapi, Allah berjalan dengan kita. Apapun laluan perjuangan yang kita lakukan bersama, kita nak menuju arah mana pun, ingat matlamat utama kita ialah Allah Subhanahu wa Taala. Apapun perbincangannya, jangan lari daripada keimanan, keyakinan dan perhatian kita bahawa kita ini di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran, satu ayat yang ringkas yang selalu kita sebut terutama sekali bila kita nak bertahlil, kita kata afdalu dzikri fa'la annahu la ilaha illallah. Sebab zikir maksudnya sebutan kita, kita ingatkan hati kita, peringatan teguran antara kita, baik-baiknya ialah kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kita tidak boleh berpaham kita, la ilaha illallah itu tidak wujud dalam akal pemikiran ingatan kita, la ilaha illallah itu tidak wujud dalam hubungan kita dengan kita, maka apa pun yang kita bincangkan tidak akan sampai Tuhan, sebab kita putuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mudah-mudahan kita bertemu pada hari ini kerana sepanjang kita mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Hartino tadi juga kerana, dan mudah-mudahan kita berpisah kerana Allah Subhanahu wa Taala. Biarlah mudah-mudahan sepanjang hidup kita ini senantiasa di dalam pimpinan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Taala. Mari sama-sama kita tanamkan tangan kita. Ayo kita tanamkan hati kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Memohon rahmat, memohon inayahnya, memohon barakah dan ridhanya sebagai perjalanan kita dalam meneruskan kehidupan yang semuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا الله كم من كفاله، kurniakanlah kami kebaikan sekali, sama ada kebaikan yang akan datang segera maupun kebaikan yang terpantulkan nanti, sama ada kebaikan yang kami ketahui maupun kebaikan yang tidak kami ketahui. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu, jauhkanlah daripada kami ini segala keburukan, sama ada keburukan yang tertentukan akan datang segera maupun keburukan yang terpantulkan nanti, sama ada keburukan yang kami ketahui maupun keburukan yang tidak kami ketahui. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا كرم الكرم، اذكر له بكرمي فرصاً أنا بكرم، يمرقكم بكرمات الكريم يا الله. Elokkanlah kami juga kehidupan kami di dunia ini, kerana di dunia inilah tempat yang tertentukan tempat tinggal kami. Elokkanlah untuk kami akhirat kami nanti, yang juga merupakan tempat yang tertentukan kembali di kami nanti. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai peluang untuk kami menambahkan kebaikan. Jadikanlah pula saat mati kami nanti sebagai saat kami berehat dan selamat daripada segala keburukan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
wahdana min ladunkan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau pinsungkan hati-hati kami ini. Setelah kau kurniakan kita yang berpetunjukmu kepada kami, kurniakanlah kami rahmatmu dan kasih sayangmu yang seluas-luasnya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia, kurniakan juga kepada kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami semua, ya Allah, daripada azab siksa neraka, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadallahu minkum. Terima kasih untuk sama kebajikan yang betul baik dengan doa semoga kebajikan ini diteruskan di awal bulan dan jika kata ini cuma untuk mencapai kebajikan kita yang berbahagia dan menjadi kebajikan lagi atas peluang dan yang berusaha mencapai yang kita buat kerja berpaksa atau didirikan juga boleh diikat di dalam atas sejarah dalam kuali berpunyai. Dia sebabnya dia benar-benar yang berhitung juga sebenarnya. Jadi yang dia kursus-kursus dia kan sudah lewat dan pasti tidak ada masa dia boleh kata. Yang kedua pun aku sama-sama di Lantai dan rumah tinggal di tempat ini. Dan Pino dia kata aku di bersama dia kata dulu dan saya berbicara sama dia tentang itu. Dan kalau dia duduk kata dia dikubah dia di Lantai dan dia kata di Singapura ini. Dan kita sama-sama menyaksikan dua orang yang bertemu dan berbicara perbincangan kita juga saya ada ingatkan satu perbincangan yang sangat penting yang sebenarnya bukan warga negara Singapura. Saya yakin kalau tak pun di majlis istiqamah ini dan saya tidak yakin di majlis istiqamah dan banyak lagi, tapi kalau tidak pun di majlis istiqamah pastinya di tempat-tempat lain di Singapura akan banyak-banyak mengulangkan insyaAllah di ketua itu yang majlis pemerintah Singapura beberapa waktu sendiri insyaAllah kita akan lebih banyak perasan dari cara yang kita di wadah-wadah yang dibesarkan kepada kita untuk melakukan islah ini, untuk melakukan transformasi ini dan diingatkan kembali sepanjang pengajian kita, sepanjang forum kita tadi ini pengislahan, perubahan akan berlaku hanya apabila kita merubah diri kita sendiri berdasarkan ayat yang disebutkan sebentar tadi. Satu juga peringatan satu minggu je saja kita dapatlah kalau ini ada pukul saya cerita benar juga. Saya dengar misalnya jenis sebut cerita benar 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 buat kartun cepat yang ingin kata dua oleh dan rumah yang kecil. Salah tunai dan satu disebut I'm from Belgium. Itu jadi saya. Namun di satu sebab saya baik. Itu pun tidak boleh kata banyak orang itu tidak boleh. Tapi tidak ada. Maksudnya dia cakap tidak ada di semua, tidak habis, tidak sesuai nama dia. Sebab saya cakap nama dia jenis, sebab saya kena sesuai nama dia. Cuma sekarang saya duduk. Dan dia sudah pergi dan kemudian beberapa menit waktu dia datang lagi. Satu kalimat pertama yang sampai sekarang saya masih ingat, I think I want to convert to Islam. Itu pun di mana saya saya keluar itu masih belajar lagi, masih budak-budak lagi, masih belum faham lagi. Kalau okey, kita pergi cakap tadi di perangkat kekam. Dan waktu itu, soalan lagi, why? Soalkan, kalau tak kita mesti, kalau nak kita kerja kita, jadi imam, kita confirm reject. Saya tanya, why? Tapi alhamdulillah, dengan soalan itu, jawapan dia sampai sekarang menjadikan saya teringat dan kita selalu berita yang diberikan dari ulang saya. Kalaupun mungkin ada cuma yang dimajikan di Roma, kita pun akan lagi cerita sama di ulang-ulang. Jadi itu satu-satu yang kita bawa berkat. Why? Jawapan oleh saudara berita yang saya terlupa namanya tadi. Saya masuk Islam dan masuk Islam lepas itu, Allah Allah, kita doa yang terbaik. Why? Jawapannya adalah because I see your own team. Ini saya jawab dengan bahasa maksud kita lah. Very nice. Apa itu? Dia sebut Gorki tu, dia takkan panggil dapat. Tapi saya pernah Gorki waktu tu pun naik sangat. Sebenarnya aku ambil kita satu yang rupa-rupanya. Kadang-kadang kita tak niat nak melakukan Islam, tapi Allah SWT jadikan usaha kita untuk melakukan sesuatu yang disebabkan dalam syariat. Dan ini maksudnya kita soalan yang depan.
banyak ramai tentang bagaimana kita ingin menjadi amat diri kita dan bagaimana kita bisa kepada saudara kita berbaik kita apa yang kita mahu dengan kita tapi yang terbaik kadang-kadang yang kita utamakan orang lain kepada diri kita semua berkaitan kadang-kadang bukan dengan tujuan untuk melupa orang lain sebetulnya ada kesadaran dan hasilnya kita dapat berubah dulu. Kita doakan kerana selalu kita berkata-kata peluang hidup saudara-saudara itu satu-satu yang berkeluar dan juga ada kesan, ada kemungkinan ada satu dan selalu ada pasang doakan sendirilah kalau dia belum, dia dapat doakan kita dan pasti yang lain jangan harap nanti kita ingat, oh yang boleh pasti kita pun semangatlah nak tunggu yang boleh dan ibu pun tanya macam mana kita ada yang boleh jangan satu kerja pasti ada banyak cara lain satu lagi, kadang-kadang kita buat perkara tersebut di dalam video berlaku kita tak ambil panjang dan bukan aku berlaku tapi kepada orang yang kita nak diselamatkan kita rasa dia buat salah, kita betulkan dia tak terima dia tak terima maknanya dia tak berubah tapi betul-betulnya dia tak berubah, tak berbesar orang lain punya yang terbesar dia kena dia punya sebuah ini aku dia nak cerita ni boleh saya buat benda yang sama yang salah aku buatlah sebagainya insyaAllah yang penting menurut saya, tak akan tersebut sekali lagi, ulang-ulang yang tak kepada diri saya sendiri kita menggunakan yang diri kita sendiri kebaikan tersebut kebaikan tersebut insyaAllah Tuan-tuan Tara akan bantu kita akan bantu sekali lagi, bagi pihak dosen-dosen malam ini moderator ini dan orang-orang dalam bentuknya saya juga akan terima kasih dan mohon membuat kepada maaf dan ada kesempatan dari orang-orang kami semua dan khusus-khususnya saya dalam mengadukan orang-orang malam ini. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah menunggu walaupun sekarang 10.40 malam dan insyaAllah kita akan berbual tentang nanti marilah berbual bersama kita boleh berbual kembali dengan kita berbagi saksi tentang Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.